Newton kenal gak? Tetangga bapak gitu kan. Coba, coba. Ya, ini benar-benar ya, bapak Newton gak kenal kan? Enggak, teorinya paham gak? Gak paham, oke. Dia gak kenal Newton, gak paham Newton, nama teorinya pun mungkin gak paham ya Pak ya. Mungkin dia juga gak percaya teorinya, gak kenal, gak paham, gak tahu ya. Kalau saya minta beliau naik ke lantai yang paling di gedung ini, kemudian saya dorong beliau dari belakang, menurut Anda jatuh di teman saya. Itu yang namanya hukum alam. Mau dia ngerti, mau dia gak percaya, mau dia gak paham, hukumnya akan berlaku teman-teman, sahabat-sahabat. Mau dia muslim, mau dia non-muslim, mau dia orang baik, mau dia rajin sholat maupun enggak, tetap hukumnya akan jatuh. Itu namanya teori gravitasi universal, Isaac Newton. Serupa dengan Newton, maka ini juga sama, akan mematuh kepada kita, akan mematuh kepada kita. Apabila ada orang tiap hari ngomongnya, saya capek, mantulnya apa? Capek. Karena kamu lihat berapa miliar tadi, Pak? 100 miliar bisa dibayangkan. Dan otak kemudian memprogram, kalau capek itu badannya seperti ini ya, dan sebagainya. Thank you ya, Pak Suhadi, sudah maju. Thank you, tepuk tangan dong, buat Pak Suhadi, thank you. Ya, untuk menguatkan, saya kenalkan satu orang teman saya, yang dia, kita lihat sama-sama. Siapa nih? Lagunya apa? Saya mau tidur ya. Saya kenal beliau sebelum menjadi penyanyi terkenal. Kami ada program di Jakarta dengan MH Ainun Najib. Mungkin ada kenal namanya Cak Nun. Acaranya di Taman Ismail Marzuki di lapangan. Biasanya dia pulang sekali, yang datang adalah pengamen, kemudian anak jalanan. Ada musik oleh Cak Nun, ada motivasi dari saya. Kadang-kadang di akhir datanglah orang ini. Dia menghibur dengan lagu-lagu yang semangat dan ceria. Suatu hari dia buat lagu judulnya Tak Gendong. Anda tahu lagu ini sangat bahaya sekali, karena lagunya di akhir lagu dia teriak lagi nih, capek. Pernah dengar lagunya? Semangat tapi isinya apa? Capek. Saya udah bilang, bah, hati-hati dong lagunya. Gak apa-apa, yang penting laku. Ternyata laku bener. Ya, Anda bisa bayangkan dia show di satu hari bisa 3-4 kok. Satu hari. Pada saat dia nyanyi, teriaknya apa? Capek gitu. Mantulnya apa? Capek. Dan dia gak percaya, gak ngaruh. Tapi mantul pada saraf dia. Sehari 2 tahun dia menyanyikan itu. Pada saat kami sedang training dengan Praja IPDN Bandung jadi namor, ya, teman saya ini meninggal dan media mencatat Mbak Sudi mati karena apa? Kecapean. Orang bilang kebetulan, gak ada yang namanya kebetulan. Anda bayangkan, mulai berhati-hatilah buat Anda yang nulis status di Facebook, di Twitter, di BB isinya mengeluh. Karena itu memantul kepada Anda. Gak butuh Anda percaya. Kalau Anda, ya, teman-teman yang saya banggakan, yang saya cintai, ada orang yang dikit-dikit, aduh sial hari ini jalan macet ya, aduh capek hari ini dan sebagainya. Kenapa gak lupa dengan yang positif? Kenapa orang yang sering sedekah bukan makin miskin, makin sejahtera? Kenapa? Memantul. Kamu ini dasar kurang ajar ya, anak kurang ajar ya, mantul kepada kita. Dan kita akan lelah, sahabat-sahabatku yang saya banggakan. Jadi teman-teman.